Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang instalasi rumah dua lantai memakai ELCB dan MCB 4 grup. Jadi di masing-masing lantai itu memakai ELCB dan MCB. Baik, bagaimana cara pasangnya? Nah, di sini saya menjelaskan dulu ada diagram garis tunggalnya, yang dimana di sini saya contohkan dengan KWH berdaya 3500 volt ampere dengan MCB KWH-nya 16 ampere dan untuk ELCB-nya menggunakan 25 ampere. Dan yang bawah sini menuju ke instalasi rumah yang lantai 1 memakai MCB group yang masing-masing memakai 4 ampere. Begitupun juga sama yang instalasi rumah lantai 2 untuk MCB-nya memakai 4 ampere. Jadi di masing-masing lantai 1 dan lantai 2 ini memakai MCB 2 group dan MCB 2 group juga. Ini diagram garis tunggal. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana pemasangan MCB box-nya yang dihubungkan dengan ELCB. Nah, di sini saya akan pasangkan dulu untuk lantai satunya. Jadi untuk yang lantai 1 yang berdekatan dengan KWH meter. Nah, jadi kabel yang dari KWH meter itu yaitu ada 3 buah kabel, yaitu fasa, netral, dan grounding. Grounding yang warna kuning, netral warna biru, dan fasa warna abu-abu. Di sini ada 1 buah ELCB dan 2 MCB. Dan di sini ada terminal kuningan yang nanti untuk penggabungan grounding dan netral. Baik, langsung saja kita pasangkan. Saya akan pasangkan grounding dulu. Pasangkan ke terminal kuningan. Selanjutnya saya pasangkan netralnya dan pasangkan fasanya, yaitu masuk ke ELCB. Jangan sampai salah, pemasangan ke ELCB itu harus dari atas untuk inputnya. Saya sesuaikan dengan kuil 2011. Selanjutnya kita pasangkan output dari ELCB masuk ke MCB. Dan selanjutnya dari MCB 1 dijumperkan ke MCB 2. Sebenarnya ini lebih enak pakai busbar sisir ya. Dan tetapi jika teman-teman tidak ada busbar sisir, silakan dijumper saja pakai kabel. Selanjutnya saya pasangkan dari netral ke kuningan, yang dimana sudah jelas sekali di sini ya tertulis N, yaitu netral. Oke, selanjutnya kita pasangkan yang ke instalasi rumahnya. Karena di sini memakai MCB group, maka ke instalasi rumah juga memakai 2 kabel, yaitu 2 kabel yang NYM. Ini NYM yang pertama, ini NYM yang kedua. Saya akan pasangkan dulu yang pertama ya, yang grup 1. Pasangkan groundingnya. Lalu kita pasangkan grounding yang grup 2. Nah, setelah ini kita pasangkan netralnya yang grup 1. Lalu kita gabungkan juga netral yang grup 2 di sini ya, di terminal kuningan. Lalu kita pasangkan fasanya ke grup 1 atau MCB 1 dan ke grup 2 atau MCB 2. Nah, yang lantai 1 sudah selesai ya. Kita akan lanjut bagaimana pemasangan ke lantai 2-nya. Nah, di sini sudah ada yang ke lantai 2-nya. Benernya sama aja ya untuk pemasangannya, tetapi kita harus nambah lagi kabel NYM. Nah, kabel NYM ini dipasangkannya di atas ELCB yang MCB box lantai 1. Nah, sebelum itu saya akan pasangkan dulu yang groundingnya. Lihat, pasangkan yang grounding di terminal kuningan. Lalu kita pasangkan yang netralnya. Nah, lihat, harus dari atas. Lalu kita pasangkan fasanya. Nah, dari atas juga. Jadi ngambilnya dari sini ya, dari atas yang sisi ELCB seperti diagram garis tunggal tadi. Nah, karena sudah dipasang untuk yang dari lantai 1, maka kita tinggal pasangkan yang MCB box lantai 2 ini. Sama aja seperti yang lantai 1 tadi, yaitu kita pasangkan groundingnya di kuningan, lalu kita pasangkan netralnya di atas juga sama ya. Lalu kita pasangkan yang fasanya. Setelah ini kita pasangkan dari output ELCB dimasukkan ke MCB 1, lalu dijumperkan ke MCB 2. Setelah itu keluaran ELCB-nya tinggal kita gabungkan ke terminal kuningan yang ada di MCB box. Lalu kita langsung ke instalasi rumah yang lantai 2. Kita pasangkan groundingnya yang grup satunya, lalu kita pasangkan netralnya yang grup 1, dan lalu pasangkan yang fasanya ke MCB 1. Begitupun juga sama yang grup 2-nya ya, yang kabel NYM ini, yang groundingnya dimasukkan ke terminal grounding, yang netralnya digabungkan di terminal netral, dan fasanya dimasukkan ke MCB 2. Nah, jadi teman-teman hanya segini aja untuk pemasangan lantai 1 dan lantai 2
yang masing-masing lantainya dipasang MCB box dan ELCB. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.